Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Randy Rock. Oke, gimana kabar kalian nih? Kumaha ye, damang tuh. Semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kalian selalu dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan di ya pokoknya yang baik-baik deh. Amin ya rabbal alamin. Dan terutama nih semoga gue cepet monet ya channel gue. Iya. Buat kalian yang baru datang, jangan lupa like, comment, dan subscribe karena dukungan kalian masih sangat gue butuhkan. Oke, terima kasih. Oke, di video kali ini gue mau berbagi beberapa tips nih, tips dalam berkendara. Sebenarnya sih bukan berbagi sih, karena ini tuh sangat ngaruh banget, itu sangat apa ya namanya, penting gitu kalau lagi kalian lagi berkendara nih, mau mobil atau motor. Itu sebenarnya nggak boleh ngelakuin ini. Jadi tuh gue mau berbagi beberapa hal yang sangat dilarang ketika kalian sedang berkendara. Oke, langsung aja. Untuk hal yang pertama, itu kalian dilarang keras untuk menggunakan HP, apalagi kalian main game HP. Mabar game online di HP sambil naik motor, itu dilarang keras. Karena kalau kalian mabar atau main HP lagi naik motor, itu kalian pasti lepas tangan dua dan kalian hilang konsentrasi. Jadi kalian tuh fokus ke HP, bukan ke jalan. Ya apapun alasannya, yang pertama nggak boleh main HP ya, karena itu sangat mengganggu sekali konsentrasi kalian. Dan jujur aja nih, gue paling benci banget gitu ya kalau lagi jalan ketemu orang-orang yang main HP kan, cetak, pengen gue sentil aja gitu kupingnya kan. Jadi apapun alasannya, kalian jangan main HP sambil berkendara ya. Kalau emang mau main HP, apalagi mau mabar ya, kalian berhenti aja dulu cari warkop. Begini amat ya, saban hari. Dan nanti kita lanjut lagi, tadi baru sampai main HP lagi lampu merah, gue malu ngomongnya. Asik. Yo, Isapi. Yoi. Asik. Oke, dilanjut lagi. Tadi habis ngeliat dancer sapi. Oke, lanjut lagi. Hal-hal yang dilarang kedua, hal yang sangat dilarang kedua ketika kalian riding atau lagi naik motor atau naik mobil, yang kedua itu kalian dilarang ngupil. Karena ngupil itu kalian juga bisa bisa bikin konsentrasi kalian buyar. Kalau kalian ngupil sambil naik motor misalnya, kalian pasti fokus sama jari kelingking kalian. Jadi kalian nggak fokus sama jalanan yang ada di depan. Dan tapi bener ya, kalian tuh pasti dilarang ngupil kan. Kalau kalian ngupil pasti fokus sama jari kelingking dan apa yang akan dicari di dalam hidung kalian. Oke, lanjut yang ketiga. Nah,
apabila kalian lagi berkendara, itu kalian dilarang nyalip di garis yang lurus. Kalau ini kan nih garisnya putus-putus. Kalian tuh dilarang nyalip di garis yang lurus. Nyambung ya, maksudnya garis lurus nyambung. Atau kalian kalau mau nyalip tuh lagi pas tikungan itu nggak boleh, karena resiko blind spotnya itu sangat besar ya. Apalagi kalau kalian mau nikung-nikung. Kalau kalian mau nikung-nikung ya pada tempatnya lah. Pada tempatnya. Karena kasihan sekali kan kalau kalian nikung, enggak taunya yang kalian tikung tuh teman kalian sendiri ya. Anjay. Ini bahas-bahas lah motor apa apa nih Bang nih? Entahlah. Yang penting kita masukin aja ya enggak? Oke. Okay. Jadi yang ketiga tadi, kalian enggak boleh nyalip di garis yang nyambung. Garis yang nyambung nih kayak gini nih, tuh enggak boleh. Dan ketika tikungan atau belokan itu kalian dilarang nyalip karena risiko blind spotnya besar. Dan enggak boleh nyalip, Enggak boleh nikung temen juga. Yang ketiga, yang keempat kalian nggak boleh nyalip di jembatan. Karena pada saat di jembatan, kalau kalian lewatin jembatan tuh hampir rata-rata jembatan, misalnya ini jalan kita ini bisa muat 1,5 mobil. Dan ketika kita memasuki jembatan tuh hampir rata-rata jembatan mengalami penyempitan jalan. Anjay, omongan gua kayak orang bener ya. Tapi emang bener sih, hampir rata-rata apa yang gua lihat itu, aduh maaf, kenyang gua habis makan daging bebek tadi. Bebek enak banget coy, empuk. Baru gua ngerasain bebek empuk kayak gitu. Kagak ngelawan kalau digigit. Oke, tadi di jembatan kalian nggak boleh nyalip karena besar kemungkinan tuh setiap kalian memasuki jembatan akan terjadi penyempitan jalan. Dan yang kelima hal yang nggak boleh kalian lakukan ketika sedang berkendara, apalagi kalian yang bawa kendaraannya kayak gua nih kan riding, atau kalian lagi bawa mobil, itu kalian nggak boleh nyetir atau naik motor atau riding sambil tidur. Karena kalau kalian tidur tuh pasti kalian merem dan nggak akan kelihatan jalan. Jadi kalau kalian mau tidur ya kalian berhenti dulu lah ke rest area atau ke mana kek, enggak Family Mart kayak tuh beli kopi. Ini Family Mart udah gue sebut nih, endorse kayak iklan. Itu bang. Dan ya lampu merahnya lumayan lama juga. Oke, jadi yang kelima kalian nggak boleh tidur. Jadi usahakan tuh badan kalian kalau mau riding atau berkendara, nyetir mobil atau motor, ya usahakan dalam keadaan fit, kondisi yang fit ya. Karena sangat bahaya banget tuh, apalagi yang namanya micro slip ya. Kalian pernah kan tadi ngalamin micro slip gitu, jadi lagi bawa motor atau set, ternyata kalian ketidur gitu. Nah itu sering bikin kejadian gitu, kecelakaan tuh amit-amit ya. Itu micro slip kayak gitu tuh, micro slip, jelas kali ya omongan gue, micro slip itu sangat bahaya banget tuh. Oke, jadi apapun yang akan kalian lakukan sebelum kalian riding atau kegiatan apapun lah, jadi sebelum kalian mulai tuh, usahakan kalian selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu baca doa, dan selalu makan dan minum jangan lupa, karena makan dan minum bisa menyebabkan kalian kenyang dan gak aus. Oke, hijau lagi.
Oh iya nih teman-teman, gue lupa buat kali ini gue lagi OTW Kopdar aja ya, Kopdar Kopi Darat kan. Wih, ada Thailand nih, Rodi Cup. Bukan yang Jepang ya gue. Orang hurufnya kanji gitu kan. Mungkin dia anak Harajuku, asik Harajuku. Oke, semoga kalian semua terhibur oleh ocehan gue yang tadi yang ya mungkin berguna dan bermanfaat bagi gue terutama ya, dan buat kalian teman-teman. 5 hal tadi tuh sangat dilarang sekali dalam berkendara. Kalau kalian punya tambahan lagi ya silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Oke. Wow, macet. Selamat datang di Bulungan ketika malam minggu. Dan welcome to macet-macetan. Anjay. Dan ya sampai ketemu di video berikutnya, karena gue udah sampai di base campnya Z Club. Oh rame kan. Gue udah sampai ya, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gaspol di sini, macet.